kongsikan kepada anda semua sebenarnya. Kalau ada yang perancangan hujung minggu ni atau hujung minggu depan ke, ni ada benda sebenarnya kita nak kongsikan kepada anda ni. Itulah. Bermula pada tahun 1948, tahun ini genap 70 tahun. Tapi walaupun sudah menganjak ke usia 70 tahun tu, 7 dekad, tapi statusnya tetap sama, tetap belia. Betul. Jadi kita nak berkongsi pada anda berkenaan dengan sambutan 7 dekad belia Malaysia. Jom kita perkenalkan tamu kita pada pagi ini. Selamat datang kita ucapkan kepada Jufitri Johar selaku Naib Presiden MBM. Kemudian kita ada Cik Ahmad Safarudin Yusof selaku Setiausaha Agung MBM dan juga Muhammad Rizan Hassan selaku Ketua Penerangan MBM. Apa khabar semuanya, sihat ya? Alhamdulillah. Masih belia? Masih. Okey. Ini toko-toko belia juga ni ya. Toko belia ASEAN. Malaysia dan ASEAN. Okey, untuk sambutan 7 dekad MBM, apa yang boleh kita harapkan nanti? Ya, pertama sekali saya ucap terima kasih kepada RTM dalam menjemput MBM dan lambat untuk kita mengucapkan selamat hari jadi kepada yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir semalam, dan beliau merupakan penaung kepada Majlis Belia Malaysia. Seiring dengan sambutan 7 dekad MBM, kita melihat bahawa ada satu keperluan untuk kita meraikan sambutan ini untuk melihat masa lalu dan untuk merancang masa hadapan. Sebab beliau ni hidup dengan harapan dan harus kita dokong dan telusuri mereka melalui sejarah-sejarah masa lampau. Jadi sambutan yang kita jalankan pada 23 Julai ini sempena dengan kelahiran MBM di Victoria Institution. Kita memanggil semua mantan-mantan pimpinan Majlis Belia Malaysia, ahli-ahli Dewan Tertinggi Majlis Belia Malaysia untuk hadir dan bersama-sama kita meraikan satu sambutan yang bukan saja kita sambut di peringkat kalangan kita, tetapi kita raikan dengan rakan-rakan rangkaian-rangkaian MBM di peringkat serantau dan antarabangsa. Begitu juga dengan kementerian dan kerajaan Malaysia khususnya. Okey. Baik, Encik Jufitri, kita nak tahu juga kelebihan belia di Malaysia ini jika dibandingkan dengan belia-belia paling tidak pun di kalangan negara ASEAN sendiri. Jadi belia kita, apa keistimewaannya dan kelebihan yang ada pada mereka ini? Ya, kita tahu sebenarnya struktur pembangunan belia di Malaysia ni antara yang advance berbanding negara-negara yang lain. Kalau di Malaysia, belia Malaysia bertuah kerana kita ada dasar belia Malaysia. Yang mana Australia, Kanada pun tak ada dasar belia. Jadi kita antara yang most structured youth development di Malaysia, yang mana suara, aspirasi, harapan mereka ini kebiasaannya ada platform yang formal untuk disuarakan ke atas. Sebagai contoh, kita lihat ada dua channel yang utamalah, antaranya Majlis Perundingan Belia Negara dan juga Parlimen Belia. Jadi maknanya belia di Malaysia ni ada masalah ke, isu ke, sebenarnya ada satu channel saluran yang sah yang mereka boleh suarakan ke atas. Dan kami di MBM menjadi, kalau ikut dalam Akta Pembangunan Belia, kami sebagai orang yang menjadi suara rasmi belia. Jadi kami ada tanggungjawab untuk mendengar keluhan, rintihan. Macam semalam kami temu dengan grup-grup industri kreatif. Kita bincang apa yang mereka mahukan. Mereka kata mereka mahu dana untuk mereka terus berkarya dan mengekspresi diri mereka. Okey, kita bertanya pula kepada Encik Rizan. Dia jurucakap, dia ketua penerangan MBM. Balik kepada sambutan ni 7 dekad. Baru dilancarkan, logo tu cantik. Panas lagi, baru dilancarkan. Ya, apa pengisiannya nanti? Untuk sambutan 7 dekad ini, MBM tidak pernah lari daripada kita mengutamakan dari segi bakat dan potensi belia kita. Dan kita juga tidak meninggalkan kumpulan-kumpulan belia kita yang seperti kita ada belia di IPT dan isu kemahiran. Kita ada belia di sekolah, belia berkejaya dan kumpulan-kumpulan belia yang lain. Maka pelbagai program yang kita susun adalah menepati dengan keperluan belia mengikut kumpulan-kumpulan itu tadi. Antaranya kita ada program seperti convocation belia berkemahiran, di mana asalnya belia-belia ini MBM bantu, di mana mereka ini di kalangan belia-belia tercicir akademik. Nak masuk institusi kemahiran, nak masuk universiti tak boleh, jadi kita bantu mereka dan pada hari tersebut kita beri periktirafan kepada mereka ni. Tidak pernah terfikir oleh ibu bapa mereka yang mereka, anak mereka ni akan ada pakai jubah, pakai martabat, semua tak ada. Jadi kita bagi periktirafan itu. Kemudian kita ada belia berisiko.
bila berisiko ni kita tidak ketepikan. Kita panggil mereka dan kita bawa mereka dihadiri satu seminar yang mana mereka ni akan diberi pendedahan bagaimana cara menangani tingkah laku deviant, bagaimana menghadapi senario semasa dan sebagainya. Spesifik yang tergolong dalam belia risiko ni? Ini belia-belia yang mungkin mempunyai tingkah laku dia tercicir sekolah, kaki ponteng, yang ada tingkah laku yang berisiko. Kemudian, ataupun mereka ni yang duduk di kawasan yang berisiko. Jadi adik-adik kita ni, sebab belia ni umur 15 hingga 40 tahun. Jadi belia yang umur 15 hingga 18 juga kita harus bagi tumpuan juga walaupun dia di peringkat sekolah. Pada masa yang sama juga kita ada program seperti seminar belia berkejaya. Rakan-rakan belia kita yang dah bekerja dengan industri cabaran industri revolusi 4.0. Berada pendahan itu kita berikan dalam bentuk seminar pada hari tersebut. Selain itu kita ada mereka yang dari segi bakat dan potensi yang berminat dalam bidang robotik dan sebagainya. Ada pertandingan termasuk dalam bidang fashion. Jadi maknanya pada sambutan 7 dekad itu nanti, selain daripada kita menghimpunkan mantan-mantan pimpinan belia daripada tahun 1948 sampai sekarang, kita juga tidak menghentikan program-program ataupun pengisian program yang menjadi tarikan anak muda hari ini. Kalau untuk pengantarbangsaan belia Malaysia ni, mungkin ada perancangan daripada MBM apa signifikan? Antara saya rasa arena yang kita kurang dalam pembangunan belia adalah mengantarbangsakan belia. Kita kurang bagi perempuan. Tapi sepenuhnya sambutan 7 dekad MBM ni, kita selain daripada segmen kebudayaan, kemahiran dan sebagainya, memang kita ada program berbentuk kebitaraannya antarabangsa, iaitu kita buat dialog Malindo, dialog Malaysia Indonesia. Dan juga yang keduanya adalah Malaysian International Youth Exchange, MIYE. Tapi yang saya nak highlight adalah dialog Malindo ni, kita mempertemukan dua belia, iaitu belia Indonesia dan Malaysia. Sebab kita anggap di Asia Tenggara ni, tunjang kepada Asia Tenggara ni adalah Malaysia dan Indonesia. Jadi maknanya dengan kita merapatkan dua rumpun belia sebangsa ini, maka akan memperkuatkan Asia Tenggara. Dan kita buat satu dialog satu hari dan kita bincangkan soal budaya, soal keselamatan, terorisme, dadah, hubungan dua hala. Kemudian kita juga berbincang tentang digital nomad, macam mana kita boleh meningkatkan perniagaan melalui digital dengan dua negara. Hasil perbincangan tu nanti akan dibawa ke peringkat? Ya, biasanya dialog Malindo ni sejak 1980-an akhir. Biasa kita akan keluarkan satu resolusi yang akan kita angkat kepada kedua-dua kerajaan, Malaysia dan Indonesia. Cik Jufidri sendiri, apa agaknya antara ciri-ciri untuk kita mengiktiraf seseorang belia itu sebagai ikon kepada belia yang berada di BC ini? Saya ingat yang penting soal ikon belia ni ialah soal kesungguhan, passionate mereka terhadap kerja belia. Benda itu dilihat daripada program yang mereka laksanakan dan juga ditambah dengan idea-idea yang mereka lontarkan secara konsisten dalam program pembangunan belia. Sebab untuk pembangunan belia ni, dia tidak boleh mengambil masa setahun ataupun dua tahun. Dia kena konsisten dan berpanjangan. Dan untuk itu kita sentiasa menubatkan tokoh-tokoh belia yang kita rasakan perlu untuk menjadi ikon kepada belia. Dan MBM ni alhamdulillah, kita saban tahun kita dapat menghasilkan, walaupun tidak dinobatkan sebagainya, tetapi menjadi ikutan kepada anak-anak muda dalam bentuk pandangan mereka dan juga program-program yang mereka jalankan itu diikuti oleh anak-anak muda. Dan inilah sebenarnya peranan Majlis Belia Malaysia sebagai badan induk pertubuhan Malaysia, belia di negara kita, berperanan mengisi ruang-ruang itu bekerjasama dengan kerajaan Malaysia sendiri. Ada yang berpendapat bahawa MBM ni mungkin dia eksklusif kepada golongan tertentu saja. Jadi ada kelompok di luar ni yang ingin menyumbang pandangan dan sebagainya, rasa macam tak dapat. Kita terbuka memahami konsep struktur Majlis Belia Malaysia. Ialah kita adalah gabungan belia-belia, maksudnya gabungan persatuan-persatuan. Namun begitu, dalam kita menyikapi bahawa tidak semua belia di luar berminat untuk mengikuti persatuan. Itu sebab ni dalam Majlis Belia Malaysia kita menubuhkan unit-unit tertentu. Sebagai contoh, sahabat belia ataupun MyVote misalnya, yang menumpukan kepada kelompok-kelompok belia yang
berminat kepada bidang-bidang tertentu. Walaupun mereka tidak menjadi ahli pada persatuan, tetapi atas bawah sikap dan minat mereka, kita includekan mereka di dalam gerak kerja Majlis Belia Malaysia. Baik, okay. Sekali Encik Rizal lah. Ya, buat apa harapan untuk sambutan 7 dekad Majlis Belia Malaysia? Harapan kita dah dekatlah 22 23. Sambutan kali ini sebenarnya banyak memberi peluang kepada golongan belia di luar. Dan macam tadi dinyatakan oleh Setua Siago, MBM bukanlah milik hanya persatuan belia saja, ada milik semua belia di Malaysia. Jadi bagi mereka yang di luar sana yang ingin mencari peluang pekerjaan, ingin mendapatkan peluang melanjutkan pelajaran, ingin mendapatkan peluang pendidikan sepanjang hayat, dan juga ingin bersama untuk meraihkan sambutan 7 dekad ini yang merupakan, kita boleh anggap tahun ini hari itu adalah hari perayaan belia untuk tahun ini lah. Bersama-sama boleh datang untuk 22 dan 23. Siapa lah bukan belia pun boleh lah. Terima kasih. Terima kasih untuk tiga tetamu kita. Semoga maju jaya untuk sambutan 7 dekad Belia Malaysia.